Oke, masih di mengubah bentuk pecahan. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara merubah pecahan biasa ke bentuk persen. Oke, pecahan biasa ke bentuk persen. Sekarang misal kita ambil 13 per 2. Kita ingin tahu berapa persen 13 per 2. Maka langsung aja di sini 13 per 2 dikali 100%. Maka hasilnya akan menjadi 2 dibagi 100. 100 bagi 2, ini 50. Maka 50 dikalikan 13. Berarti 650%. Sekarang misalnya setengah setengah mau dijadiin persen, gimana caranya? Mudah saja, setengah tinggal dikalikan 100%. Seperti tadi, ini coret, maka ini menjadi 50, maka hasilnya adalah 50%. Misal potongan setengah harga, maka berapa persen? Maka akan menjadi 50%. Oke, sekarang kita akan mengubah dari persen ke pecahan biasa. Persen menjadi pecahan biasa. Gimanakah cara kita mengubah dari persen menjadi ke pecahan biasa? Pertama-tama kita ambil saja misal 25%. Nah, untuk mengubahnya menjadi ke pecahan biasa, kita rubah dulu seperti biasa langsung aja, tinggal 25 per 100. Kemudian kalau kita mau kecilkan, ini dibagi 25 bisa semuanya, bagi 25 ini jadi 1. Kalau yang ini, bagi 25 jadi 4. Maka hasilnya akan menjadi 1 per 4. Sekarang kita kasih contoh yang sedikit ekstrim, misal 1000%. Maka akan menjadi 1000 per 100. Nah, dalam kasus ini jadi 10. Ini akan menjadi angka. Atau kita rubah aja sedikit lah. Jadi berapa ini ya kenanya? 175%. Maka akan menjadi 175 per 100. Kita bagi 25 semuanya. Ini akan menjadi 4. Yang akan menjadi 7. Maka jadi 7 per 4. Oke, sekarang kita telah menyelesaikan dari persen ke pecahan biasa dan biasa ke persen. Semoga bermanfaat.